Terkait disebutnya nama Ketua Umum Demokrat dalam kasus EKTP saat sidang di Pengadilan Tipikor 25 Januari lalu, mendapat respon dari DPD Demokrat Provinsi Papua. Sekretaris DPD Demokrat Provinsi Papua, Karotus Boli, mengatakan, DPD Demokrat Papua mengutuk keras tindakan fitnah yang disebutkan pengacara Setia Novanto yang mengkait-kaitkan SBY dengan proyek EKTP. Umum DPP Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, difitnah untuk kesekian kalinya ya, oleh pihak-pihak tertentu kepada beliau. Nah, secara struktural partai tentu apa yang dilakukan kepada Ketua Umum ya, tentu itu melukai hati kami semua, termasuk kami yang ada di Papua. Kader Demokrat yang ada di Provinsi Papua pun tentu merasa dilukai. Oleh karena itu, kami juga mengutuk keras tindakan fitnah yang dilakukan oleh pengacara daripada Setia Novanto ya, yang mengait-kaitkan beliau dengan masalah EKTP. Kita meminta untuk soal fitnah ini harus clear di tingkat pusat, terutama oleh si pengacara Setia Novanto tersebut, Firman Wijaya. Ya. Tentu juga secara hukum kita mendorong untuk proses ini harus berjalan. Polri tidak boleh tinggal diam menghadapi fitnah ini.